Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Idris Dedah pemimpin UMNO bolot projek ekonomi dan tipu royalti pasir. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Udang, Datuk Seri Idris Harun mendakwa terdapat pemimpin UMNO di Melaka yang membolot projek ekonomi dan menipu kerajaan persekutuan berkaitan dengan royalti pasir. Idris mendedahkan disebabkan oleh perkara tersebut, beliau terpaksa menarik sokongan terhadap Kerajaan Negeri Melaka untuk menyelamatkan UMNO daripada ditolak oleh rakyat pada pilihan raya umum PRU akan datang. Katanya, kalau UMNO terus mempunyai pemimpin-pemimpin seperti yang ada pada hari ini, rakusnya diibaratkan makan tangan kanan dan kiri, suap ke mulut sambil mata menjeling lagi makanan lain di atas meja, yakni projek-projek ekonomi di negeri Melaka. Tambahnya lagi, ribuan meter kubik pasir yang ditambak dari tengah laut dibawa ke sini tapi diisytihar dengan jumlah yang rendah, menipu kerajaan persekutuan dalam bentuk royalti. Semuanya berlaku dengan jelas. Ini penipuan yang akan menyebabkan UMNO ditolak mentah-mentah dalam PRU akan datang. Saya percaya dan yakin rakyat menyedari hakikat ini, katanya dalam program Bual Bicara Agenda Awani yang dihoskan oleh Ehsan Yahya pada Selasa. Sebelum ini, Idris yang juga adalah Exco Pembangunan Luar Bandar dan Pengurusan Banjir antara empat adun yang didakwa akan menyertai Pakatan Harapan PH untuk membentuk kerajaan negeri yang baru. Senario itu sekaligus bakal menyaksikan Kerajaan Negeri Melaka bertukar tangan. Kata Idris, nasib beliau tidak sebaik beberapa pemimpin UMNO lain yang masih berada dalam parti walaupun jelas menyuarakan dan bertindak menentang kepimpinan tertinggi dan sedia memberikan penjelasan di atas tindakannya menolak kepimpinan Datuk Seri Sulaiman Mad Ali selaku Ketua Menteri Melaka. Katanya, saya tak pasti undang-undang mana dikenakan kepada saya. Tapi yang saya pasti kalau dipanggil oleh badan disiplin, saya sedia memberikan penjelasan mengapa saya melakukan demikian, katanya dalam kenyataan itu. Sekian berita, salam sejahtera. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.